Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada kejadian lagi penggerudukan lah, ya semi persekusi lah. Karena di sini korbannya wanita, didatengin oleh mama. Di sini ada seorang ibu bernama Eni, dia seorang guru honorer. Dia mencuit menyinggung Rizik Sahab dan Holy Wings. Datanglah seorang ibu-ibu marah ke situ dengan mengangkat, menonjolkan bahwasanya Habib Rizik itu katanya keturunan Nabi. Tapi kenapa ibu yang kena sasaran Habib Rizik? Nggak nyambung, Bu. Habib Rizik justru cucu Rasulullah. Tapi ibu yang kena Habib Rizik, kita datang ke keliling karena Holy Wings telah melecehkan, menistakan Nabi Muhammad. Saya sebagai umatnya tidak terima. Saya nggak terima, karena apa? Saya meminta syafaat nanti di yaumil akhir kepada Nabi Muhammad. Bukan, Bu. Ibu, misalkan bilang, kalau mungkin karena Habib Rizik udah dapat upeti. Bu, bukan, Bu. Kita karena cinta. Kita cinta Rasulullah. Kita pengen dapat syafaatnya. Kenapa Ibu Habib Rizik ya, Ibu? Bawa-bawa. Dia mengkaitkan dengan Nabi. Saya ingin menjelaskan dahulu. Ada kesalahan berpikir lah, kesalahan pemahaman. Habib itu dikaitkan dengan keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi dalam Al-Quran atau disebut Ahlul Bait itu pengkhususan. Kaitannya dengan ajaran suci. Dan dikaitkan lagi dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka yang telah dijaga kesuciannya. Itu adalah orang-orang tertentu yang ditunjuk. Yang menurut riwayat ada 5 orang. Di situ Rasulullah, Fatimah Zahra, Ali bin Abi Talib, Husain dan Hasan. Lah selanjutnya itu tidak termasuk dalam ayat itu yang disuruh mencintai. Dalam ayat itu mencintai itu bukan sebatas cinta-cintaan. Mereka ini orang yang sudah disucikan atau yang diterpilih ini 5 orang ini. Mereka adalah barometer kelangsungan ajaran Nabi Muhammad yang dibaptis kesuciannya. Di sini diminta ada ketaatan mutlak. Mereka-mereka itulah yang dibilang Ahlul Bait. Setelahnya ini tidak bisa mengklaim Ahlul Bait. Termasuk saya ini yang dibilang katanya semua Habib-Habib itu tidak bisa mengklaim menunjuk ke ayat itu untuk mencintai, untuk mentaati. Itu tidak bisa. Kenapa? Yang kemari ke bawah ini semua saya, mau Rizik, siapa Habib-Habib lain, tidak beda dengan manusia pada umumnya. Tidak ada jaminan kesucian. Jadi tidak boleh ditaati. Kenapa? Mereka bukan mewakili kebenaran mutlak. Tidak ada ayat yang mengatakan mereka harus diikuti, tidak ada. Nah, untuk itu perlu dipahami semuanya. Jangan melihat Habib itu didewa-dewakan. Habib itu kaitannya dengan kesucian kepada kecintaan kepada Nabi. Tidak. Kalau cinta itu enggak kepada yang Habib-Habib ini aja. Cinta itu wajib kepada semua manusia. Karena hubungan Tuhan dengan manusia itu sama. Tidak ada pilih kasih bukan karena ras suku. Kalau tentang wakil-wakilnya itu sudah representasi Tuhan, manifestasi Tuhan. Jadi perintahnya, ketaatannya mutlak. Seperti tadi Rasulullah dan Ahlul Bait yang dalam Al-Quran itu orang-orang yang sudah ditunjuk, ditentukan. Kemari tidak. Lah, jadi kalau kemari itu tidak, boleh dikritik, boleh disalahkan. Kemungkinan salah itu banyak. Apalagi dalam ayat Al-Quran ada lagi mengatakan di surat Al-Hadid, banyak keturunan Nabi itu yang fasik. Jadi tidak perlulah mendewa-dewakan. Saya lihat ini persekusi ini yang ada di Indonesia ini semenjak ada Rizik, yang orang-orang yang menyembah Rizik itu yang tersesat. Akhirnya terjadi persekusi-persekusi. Ini akhirnya negeri ini gak nyaman. Orang hidup dalam ketakutan. Seorang Jokowi aja dihina gak pakai persekusi yo. Kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Gus Dur waktu itu dikatakan oleh Rizik buta matanya, enggak dipersekusi oleh NU. Ya Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang enggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Tapi ini kelompok-kelompoknya FPI ini semuanya mengatas nama Rizik. Kok kesannya negeri ini ada orang yang lebih tinggi dari presiden? Itu adalah Rizik Sihab. Itu tidak ada. Dan Habib itu bukan Rizik Sihab. Saya yang seorang Habib aja enggak mengikuti Rizik Sihab. Kenapa? Bagi saya banyak kesesatan. Enggak usah dikutus-kutus. Habib itu segala-galanya harus dibilang. Enggak ada. Ini negeri bahaya kalau begini terus. Jadi mulailah.
Tidak usah mengatasnamakan jauh-jauh ingin mendatangi rumah Ibu Eni yang mengatakan tentang keholiwing terus malah marah bahwa kultus Nabi, kecintaan kepada Nabi. Enggak ada itu. Karena bangsa ini takut bersalah. Dan Rezek itu masih banyak untuk celah dikritisi. Kalau dia itu berperilaku baik, dia santun, dia islami, tidak mungkin ada orang menaruh prasangka buruk kepada dia. Nah, tapi karakter dia ini membuat orang tuh ada benci sama dia. Orang punya apa? Punya persepsi negatif terhadap dia. Karena dia sendiri yang menunjukkan membawa Islam pun nggak seperti Nabi Muhammad. Dan kalau mau dibilang dicurigai nanti ada transaksi ini, loh emang sebelumnya ada indikasinya. Contoh aja, dulu waktu pilkada, bela ini ganti-ganti. Ini kan pasti ada kepentingan. Mau dibilang tidak, nggak usah sok suci lah. Karena kita ini hidup bisa kelihatan loh. Harta yang berlimpah itu dari mana? Oh saya diberi hadiah. Hadiah itu karena sudah berbuat baik kepada orang lain. Bisa jadi hadiah itu dari tangan kedua. Jadi gak usah terus kalau ada orang tuh menaruh negatif kepada Rezek, gak usah marah-marah ini yang nyembah Rezek, biasa aja. Dan Habib di Indonesia itu bukan cuma satu Rezek aja. Banyak Habib yang lebih baik, 1000 kali lebih Rezek, yang akhlaknya lebih baik. Itu Ustaz Gures. Gak apa-apa yang Ustaz Gures dicaci-maci orang, dikonten, dikatain, dituduh siah dan kafir. Apa marah Ustaz Gures? Enggak. Padahal kalau mau tahu ilmunya Quraisy, enggak ada apa-apanya Rezek tuh seujung kukunya. Rezek kan cuma bisa ngomong modal bahasa Arab. Ilmunya juga belum tentu dengan saya, maka saya kalah. Enggak usahlah terlalu dipuja-puja Habib ini. Hindari ini sudah. Ini negeri sudah punya aturan kenegaraan, aturan keamanan. Kalau ada masalah apapun, datangnya apa? Ke kantor keamanan. Enggak main geruduk-geruduk aja ke rumah orang persekusi. Hanya di Indonesia loh, dan cuma hanya untuk Rezek. Emang siapa Rezek untuk di Indonesia nih? Mau dibilang jasa-jasa, katanya Rezek bantu orang. Yang bantu orang juga bukan cuma Rezek aja. Banyak orang bantu lebih besar dari Rezek. Gak usah diangkat-angkat, oh ini sudah bantu tsunami, ini semua. Enggak, bantu di tsunami itu masih 0,0%. Banyak yang bantu gak keluar-keluar, gak minta dipertuan, gak minta dimuliakan, dipanggil-panggil imam besar. Enggak. Tidak ada keluarga Nabi dipanggil imam besar. Sudah imam besar apa ini? Ini simbol-simbol bahaya ini. Seperti Rezek kemarin juga. Tidak harus ikut campur urusan holiwing. Oh, Anda di penjara ngomong. Biarkan ini ada aturan lain. Oh Anda nggak tahu permasalahannya ribut. Apa terus setiap masalah agama ini harus dengan kekerasan diselesaikannya? Harus dengan caci maki. Akhirnya Islam ini menyeramkan. Padahal tidak pernah yang dilakukan oleh Nabi ini. Nabi tidak pernah berlaku horor, galak tentang hal-hal personal. Nabi dihina dirinya enggak marah. Nabi dibunuh cucunya enggak marah. Tapi Nabi marah apabila ada orang berlaku zalim kepada orang lain. Nabi marah apabila ada ketidakadilan kepada orang lain. Jadi enggak usah mengklaim atas nama Islam, atas nama keluarga Nabi, saya enggak terima nama Nabi Muhammad dihinakan. Itu bukan ajaran Islam. Justru Anda membuat orang takut kepada Rasulullah. Justru Anda merendahkan agamanya Rasulullah. Nabi enggak pernah membela dirinya. Lah ikutin jejak Nabi dong. Nabi itu ingin membawa kasih. Nabi enggak pernah ngutuk orang. Nabi itu pencerahan. Lah ini kemarin datang emak-emak. Karena mungkin ini perempuan, mungkin yang disuruh emak-emak. Nyerocos ini keluarga Nabi ini semuanya. Mau diletakkan rezeki itu segala-galanya. Enggak bisa begitu. Ini negara hukum. Kalau Anda punya masalah apapun ke polisi, bukan datang ke rumahnya. Mungkin kalau ini Ibu Ani ini kemarin seorang laki, mungkin sudah digebukin juga sering jadi. Ini harap orang jadi takut ngomong tentang Rezek sahab. Seperti Rezek ini apa? Punya label jaminan tidak boleh dikritik. Kalau saya, jujur aja, saya banyak bertentangan dengan Rezek. Jauh sekali dia dengan akhlak Rasul. Dia enggak pantas harusnya mendudukkan dia sebagai durian Nabi. Karena enggak ada kakek-kakek saya satu seperti Rezek. Dulu terkenal dakwahnya Habib itu damai, santun. Enggak ada geruduk-gerudukan. Ada seorang Habib itu di Solo. Tidak jauh tempatnya itu dari rumahnya ada pelacuran. Enggak pakai pentungan. Enggak pakai digebukin. Padahal lebih dihormat untuk Habib yang di Solo. Ini Rezek menurut Islam seperti horor. Dan yang saya kecewa sekali apa? Kepada kepolisian, jujur aja sekarang. Di sini akibat perkusi-perkusi terjadi itu akibat aparatur keamanan negara enggak punya ketegasan. Akhirnya negeri ini gak punya marwah. Besok bisa aja orang gerombolan menyerang, menggebuk atau apa karena menghina Rezek. Emang Rezek ini ada di konstitusi? Gak ada. Dia bukan lembaga negara. Jokowi aja gak segitu-gitunya.
dihinakan Gus Dur dulu yang punya marwah NU. Umatnya puluhan juta nggak pernah marah. Dan dia marah kalau ada orang persekusi. Karena ini bukan kebenaran. Jadi geruduk kemarin perempuan itu bisa anggap persekusi. Apa? Ini teror. Kita hidup di negeri yang katanya merdeka masih ada teror. Dan saya ngapain juga polisi mententeng itu seorang wanita, di situ juga ada yang pakaian TNI juga. Ini apa? Ini ketakutan. Orang salah ngomong dituntut, harus dipamerkan, harus dikumandangkan, minta maaf, saya minta maaf, gini-gini. Yang saya sedih, di samping ada polisi sama tentara. Ini kan pelecehan, manusia dilihinakan terus. Hanya cuma karena seorang Rizik. Dia narapidana. Tidak perlu kita bela mati-matian. Dan Habib itu bukan manusia suci apapun. Kalaupun itu Islam Rizik, saya yang menentang. Jangan terus Rizik itu mau disimbolin sebagai representasi Islam Rizik Muhammad. Jauh. Justru Rizik itu yang merusak citra Islam bagi saya. Akibatnya diikutin oleh gerombolan-gerombolan apa? Gerakannya persekusi. Kalau Rizik itu seorang yang baik, santun, agamanya dakwah, gak akan melahirkan gerombolan-gerombolan persekusi yang menuju dengan kekuatan. Andaikan saya itu Rizik, terus ada yang bela seperti ibu kemarin, terus ada yang persekusi, saya akan marah, saya akan gebukin. Tapi di sini Rizik menikmati. Wah, tahtanya dia masih gimana? Ya itulah, burung akan terbang dengan sejenisnya. Lah, orang horor begini menikmati dengan gerakan horor, dia bersama menikmati. Itu jadi saya minta kepada polisinya yang tegaslah untuk negeri. Dan yang satu lagi lebih parah lagi. Ibu ini dihentikan dari guru honorer oleh Dikti Depok. Ini apa lagi? Orang salah ngomong diputus nafkahnya. Belum tentu salah kok. Kalau Rizik itu baik, ibu itu enggak punya negative thinking. Karena Rizik yang enggak baik, itu punya negative thinking orang semua orang. Enggak usah ibu, saya aja punya negative thinking kok. Dan jutaan orang punya negative thinking. Terus yang lucu Dikti, karena ibu ini buat keresahan masyarakat dihentikan. Ini gila ini. Ini bukan negara agama. Negara Pancasila. Jangan sembarangan menghentikan orang. Loh, katanya buat onar. Yang buat onar siapa? Ya ibu-ibu itu. Mereka-mereka itu yang suka persekusi. Itu yang buat onar. Dia tidak sejalan dengan negara NKRI. Bawa gerombolan-rombongan menyerang orang. Oh, ini orang sendiri yuk dibuat onar. Orang punya hak bicara. Jangan terus ditanggepin orang yang punya hak bicara, yang lemah malah dituduh katanya buat onar. Yang buat onar itu terbalik dong. Ini yang mereka buat gaduh. Ini kalau negeri ini bini terus, orang ketakutan itu. Masa sudah itu dipecat? Saya minta kepada kepolisian lah. Karena mungkin kurang ketegasan dari pihak polisian keamanan TNI juga. Hari ini ngelunjak ini semua orang. Besok akan terjadi perkusi-perkusi baru. Kalau saya kemarin jadi polisi, saya tangkap itu semua. Besok kalau ada yang datang orang berkursi marah-marah, tangkepin semua. Buat apa Bapak dikasih pistol juga itu? Gak ada masalah. Kalau orang ingin mengganggu, buat apa itu? Tembak aja. Jangan karena orang, terus orang satu dibikin pesakitan, dibuat-buat onar, ini harus, gak boleh, harus malah dihentikan. Loh, yang buat onar itu siapa? Mereka yang datang rombongan persekusi. Orang salah ngomong. Juga belum tentu salah kok. Kenapa ibu itu punya negatif tingkah Rizik Sahab? Karena dia tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Loh, gerakannya dia itu kasar. Menteror, gebukin orang. Terus, kalau mau dibilang terus suci gitu. Gerombolan Rizik. Gak terlibat uang-uang yang dari pemberian. Oh dulu juga, saya pernah dengar ada juga pemberian dari tempat-tempat lain. Lah, ya hadiah itu mungkin pemberian. Dulu saya tahu di Hayam Muruk itu basisnya klub malam. Padahal tetangganya Rizik. Tapi pernah FPI menyerang sana? Enggak pernah. Karena yang punya orang kuat. Lah, ini saya punya persepsi beda lagi. Apa karena tidak dapat keuntungan atau apa? Itu punya orang. Punya. Gak mungkin kalau gak begitu, ibu itu gak punya persepsi itu. Pasti ada suatu dasarnya. Jangan begitu. Inilah kepolisian yang tegas lah Pak. Saya gak mau lihat lagi di negeri ini ada persekusi. Kok enak amat ada kekuatan di atas keamanan negeri ini. Kok seperti ada tokoh yang di Pertuan Agung di atas negeri ini, di atas presiden. Gak ada. Orang tertinggi di bangsa ini adalah presiden. Presiden itu bapaknya orang seluruh Indonesia.
Kalau mau dihitung-hitung, dia yang lebih banyak bermanfaat menghidupkan 270 juta orang Indonesia. Nah, Islam itu enggak harus pakai sorban, sujud, jidat hitam, baca doa-doa, enggak. Islam itu ya Jokowi itu. Islam yang hidup, Quran yang hidup, dia amanah, dia memikirkan orang-orang kecil. Ini Islam yang hidup, bukan Islam-Islam yang cuma parkir di masjid, baca doa, dikir-dikir di jalan, bikin macet. Itu bukan Islam itu. Itu cuma kosmetik aja. Belum mengamalkan. Kalau Jokowi mengamalkan, jadi cukup. Imam di negeri ini adalah Jokowi. Dia mengenaungin semua orang. Tiap hari mikirin semua orang. Gak perlu ini sekarang kultus-kultus kepada Rizik ini. Gak usah mengklaim atas nama dia. Gak semua Habib suka dengan Rizik kok. Saya termasuk. Saya marah bukan karena benci kepada pribadi Rizik. Karena perilaku Rizik itu sudah mencemarkan leluhur kami. Yang Habib-Habib itu, Asrafuna Soleh. Gak ada dulu begini Habib. Dulu gak ada orang menghujat Habib. Dulu gak ada orang menghina Habib. Gara-gara Rizik dan Bahar, Habib jadi dibinatang-binatangkan. Disalah-salahkan, dihinakan. Dan itu wajar. Kenapa? Perilaku Rizik itu gak mencerminkan. Akhirnya orang menghina. Menghina Habib. Menghina Islam. Menghina Arab, diontak-ontakkan. Karena perilaku dia. Dulu gak ada terjadi. Mikir gitu loh. Jangan terus merasa saya ini sudah hebat, saya sudah tenar. Tenar, Fir'aun juga tenar. Apa Anda mau jadi Fir'aun? Nah, saya minta ini sekarang. Polisi wajib melindungi itu, Pak Ani. Tidak boleh ada intimidasi di negeri ini. Di luar apapun, kekuatan apapun tidak boleh. Seperti juga kemarin terjadi, anak Kiai Sapa di Jombang mencabuli. Saya juga heran. Kok bisa begini di negeri sendiri? Polisi gak berani masuk. Saya gak mau tahu alasannya apapun. Berarti perlu ada pendidikan brainwash. Gak boleh negara kalah oleh kelompok-kelompok kecil itu. Akhirnya apa? Marwah TNI hilang. Marwah polisi hilang. Saya dulu bersyukur dengan Pak Dudung sudah menundukkan itu. Berhala-berhala, umbul-umbul. Yang menjadi kultus disembah oleh kelompok-kelompok EPI. Saya kepingin ini hari TNI dan Polri sinergis. Tidak boleh saya mau tahu lagi ada persekusi di negeri. Apa kok orang hidup ketakutan? Sampai mau nulis tentang Rizik takut di Facebook. Ini apa ini? Mohonlah Pak Polisi, jaga itu pakaian Anda. Pakaian Anda itu saya hormatin loh Pak Polisi. Jangan Anda seperti orang kalah. Dengan orang banyak Anda kalah. Loh, Anda harus berani dulu maju sekalipun mengorbankan diri. Karena fungsi TNI dan Polri apa? Siap nyawanya untuk dikatakan apa? Menjaga marwah negeri ini. Menjaga keadilan negeri ini. Jangan rendah begitu. Kok kalah oleh rombongan-rombongan yang mengatakan itu? Gebukin aja lah. Besok-besok kalau ada persekusi, tangkap semua. Kalau enggak, akan terjadi negeri ini. Persekusi. Dan inilah bibit-bibit teroris. Besok orang akan menggunakan kekerasan dengan atas nama agama. Yang negara pun juga melegalkan. Karena apa? Nanti menjaga. Nggak boleh dijaga. Negara nggak boleh toleransi dengan kejahatan. Negara nggak boleh toleransi dengan intimidasi. Ini negara sudah merdeka lama. Jangan dibiarkan terus ada begini. Dan Ibu Ani saya minta, nggak usah takut bicara. Ini negeri demokrasi. Jokowi aja dihina sana semua. Apa pernah Jokower memperkusi orang? Enggak. Kok enak aja ini Rizik? Kok dianggap seperti nabi itu, utusan Tuhan? Jauh lah dia. Kalau emang Islam itu Rizik, saya murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.